Prosku. Sepi banget. Posisi lagi di turunan Sangyang ini ya, agak parah. MJS TV melaporkan. Baik itu online yang sepeda motornya dirusak, kumpul ke di
Bitung. Ya, nanti akan dibantu perbaikannya oleh pemerintah kota. Terus yang mengalami tadi misalnya kecelakaan dan sebagainya, ya, kalau tadi ada yang lari luka-luka dan sebagainya akan ditanggung juga oleh pemerintah kota. Tapi komitmen kita satu, kita jaga kota Tangerang kondusif. Ya, jadi jangan membuat masyarakat resah. Saya tadi sudah terjutkan teman-teman di Babakan. Karena di Babakan sekarang mau bikin bukan lagi dengan yang online, dengan yang kota-kota. Justru masyarakat merasa terganggu. Begitu. Nah, maka saya minta tadi masyarakat sudah bersabar. Ya. Kota ini kota kita semua. Semua punya hak, semua punya kewajiban. Dan negara kita,